saya lupa. Soal struktur resistance. Oh, ya. Struktur apa? Res defense-nya anak-anak mampu. Oke, okay, ya. Tidak hanya itu, saya puas melihat penampilan tim. Tapi saya bicara di antar babak tadi, main bagus saja enggak cukup. Yang penting di sepak bola itu menang. Bagus main tapi enggak menang itu apa? Makanya saya bilang saya harus ganti kalian. Dua winger saya tarik keluar, saya masuk satu striker dan masukin satu gelandang. Dan alhamdulillah berjalan baik. Nah, apakah besok kita pakai skema yang sama? Kita lihat besok. Tapi secara keseluruhan res defense, counter attack dan build up, konsolidasi distribusi berjalan lancar, cuman finishing yang jadi masalah. Ya. Jadi tadi memang saya sedikit keras di antar babak. Ya, kalian main bagus ya, saya salut kalian main bagus. Tapi kalau kalah main bagus untuk apa? Ya. Cukup jelas detail soal absennya Welbert Jardim di Timnas 20, tapi kita lihat di media sosial ada beberapa pihak atau netizen yang masih meragukan atau tidak percaya dengan jawaban coach. Apakah coach menyayangkan atau merasa terganggu dengan hal itu, coach? Terima kasih. Yang pertama tadi? Penonton, coach. Waduh, kalau penonton saya nggak sampai tangan saya di situ. Tapi dari 2011 saya ya memegang tim. Kalau tim bagus, kalau tim nanti progres ya dan kualifikasi lolos, pasti akan ramai. Jadi selera penonton Indonesia itu udah tinggi-tinggi sekarang. Ya, dan yang paling kita syukuri, siapapun tim nasionalnya pasti dia support. Ya, pasti dia support, dan saya yakin nanti akan banyak penonton yang akan hadir. Saya enggak mau lagi berpolemik dengan itu. Dengan saya mau fokus dengan pemain 23. Tidak baik juga setiap hari kita menghabiskan energi dengan ya, saya sudah bilang kemarin ini kan tim usia muda. Ada yang tidak datang, ya yang lain ada. Ya kan? Dan saya tegaskan lagi, klubnya sudah memberikan izin. Kan tidak perlu pula saya tampilkan emailnya kan. Tiketnya ke Jen kita kirim, ke Welber juga kita sudah kirim. Tetapi karena Panda hadir, apakah klubnya setelah tiket disampaikan tidak membolehkan? Ya saya nggak tahu, karena tidak ada pemberitahuan itu ke saya. Saya sebagai pelatih harus memilih dong pemain. Tidak boleh menunggu-nunggu gitu. Karena dua hari tanggal 20 ya, tanggal 20 itu wajib sudah registrasi 23 nama dan saya harus meregistrasi 23 nama dan tidak bagus ini di apa namanya diangkat terus seolah-olah pemain yang ada ya nggak bisa berkontribusi gitu, tidak boleh. Ini pemain usia muda, siapapun yang hadir 23 ini anak-anak terbaik kita dan saya akan pertanggungjawabkan itu. Oke, okay? Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.